Apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita mengisytiharkan Malaysia ini sebagai satu gagasan keluarga Malaysia, maka kita kena faham hasrat yang tersirat di sebalik arahan Perdana Menteri supaya kita wujudkan dalam negara kita satu keluarga yang saling mengingati, yang saling berkasih sayang, yang saling bertanya khabar. Bukan semata-mata anak-beranak kita, tetapi kita semua rakyat Malaysia adalah ibarat satu keluarga. Jadi keluarga yang saling memahami, saling bantu-membantu. Janganlah kita boleh hidup, makan dengan mewah, tetapi ada adik-beradik kita yang di kampung susah, nak beli beras pun tak ada. Jadi itu yang sangat sedih lah.